aksi-aksi yang bakal anda saksikan direka dan diawasi oleh pakar terlatih. Ianya sangat berbahaya. Sesiapa pun dilarang meniru melakukannya walau di mana dan pada bila-bila masa pun. Minggu lepas dalam Fear Factor Malaysia musim kedua. Come on, come on! You can do this! 5 pasukan dalam kumpulan B telah berentak dalam 3 lagi cabaran. Selepas perlawanan sengit, Bambang dan Faizal telah memenangi hadiah RM10,000 buat kali ketiga. Maknanya anda dapat lagi lah RM10,000 buat minggu ini. Saya tak akan senang duduk lagi. Matlamat utama saya ialah menang. Malang sekali buat Tanuja dan Joy. Cabaran terakhir melibatkan kemahiran yang tidak dimiliki oleh mereka. Kegagalan Joy dalam tugas ini telah mematahkan semangatnya walaupun Tanuja nyata memahami. Dalam kekecewaan, tersingkirlah mereka dari Fear Factor Malaysia. I sangat bangga. I'm sangat bangga dengan dia. Asalkan dia cuba. Saya dengan Harry memang target nak masuk final. Kita orang tak boleh nak bagi muka sangat dekat tim yang laki-laki ni. Diorang pun, diorang dah lemak sangat ni sebenarnya. Jangan get distracted dengan apa-apa orang cakap. And kita akan cuba buat yang terbaik. Kita orang sebenarnya tak fikir nak terkeluar ke apa. Kita cuba sebaik mungkin untuk pergi ke final. Tim ni bukannya tim fizikal. Ini adalah tim mental dan psikologi. Memang saya boleh bagi grup saya A untuk mental dan psikologi. Yes. Episod ini adalah episod misteri. Alamak. Cabaran misteri ni buat kita orang macam terfikir-fikir lagi. Terfikir apa benda ni sebenarnya? Apa benda sebenarnya kan? Macam ada suasana yang menyeramkan lah. Mendebarkan. Satu cabaran akan menentukan RM10,000. Satu cabaran lagi, penyingkiran. Dan jawapannya ada di dalam briefcase ini. Di mana saya akan bagi tahu pada ujung episod. Seorang dari kumpulan ini akan menggunakan kombinasi anda untuk menguci briefcase ini. Lagi stres sebab kita tak tahu apa challenge selepas ni yang bawa RM10,000 tu. Baiklah, sila pilih seorang peserta untuk menguci briefcase ini dengan kombinasi anda sendiri. Kat sana lah. Ha? Kat sana lah. Asal kat sana. Silakan Sarianti. Okey, tutup. Masukkan kod tu. Terima kasih Sarianti. Cabaran ini adalah cabaran individu yang dia dipanggil lompat katak. Sebuah tangga gergasi tergantung pada ketinggian 25 meter. Tangga-tangga ini berlantai kaca. Tugas anda adalah untuk menurun ke lima-lima tangga itu tanpa memecahkan lantai kaca itu. Anda harus dan mesti melompat secara posisi berdiri. Jarak pada setiap tangga tu semakin jauh, semakin tinggi. Melakukan cabaran ini paling pantas, itulah pemenang. Sekiranya kaca tu pecah, masa akan dihentikan. Baiklah, sebab anda dah angkat tangan, Rizal dan Sam, sila sebelah saya. Saya akan lakukan. Kenapa Rizal yang lakukan? Sebab saya dengan dia, saya lebih ringan sikit. Baiklah Rizal, kalau itu keputusan anda, boleh buat persiapan sekarang. So, Rizal, go, go! View saya semata-mata
cermin, 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 cermin. So kat tengah-tengah tu kalau saya pecahkan cermin tu saya akan jatuh. Rizal ni tak ada masalah dengan tinggian eh? Tak ada. Tak ada. Helikopter dia pun dia steady je. Rizal, siap sedia. Masa anda bermula dari 3, 2, 1. Bila dah ada kat atas tu saya jadi panik dan saya terlupa beberapa peraturan yang telah dibagi tahu. Masa saya nampak dia pegang palang, diorang dah bising-bising, eh, mana boleh pegang belakang? Mana boleh pegang belakang? Okey, last one, Rizal. Masa tamat! Dia macam tak jam lah. Dia macam student dia elok. I'm proud of myself sebab saya berjaya overcome the fear tu. Oh, agak susah nak lompat dalam air tayar ni. Kak. High five. Okay. Teriak. Positif. Nak ambil masa untuk dapatkan gas nak lompat tu pun susah. Saya cakap balik benda yang sama yang selalu kat saya doakan saya lah. Cape Town be good to Ambia. So kali ni saya Cape Town be good to Kak Sari lah. Siap sedia. Bermula dari 3, 2, 1. Tangga pertama saya rasa tinggi ni lompat. Tangga kedua tinggi lagi kan. Macam acara lompat ninja Kak Sarianti. Kak Sarianti dia ada kelebihan berat badan dia ringan lah. Tangga keempat tu saya dah memang keberanian saya dah hampir hilang dah untuk lompat. Dia dah tergolek terlentang tu dengan dia punya cepat-cepat recover dia bukan main laju lagi. Bila saya jatuh yang tangga dua tangga terakhir tu dua-dua saya jatuh kot. Memang kaca tu dah macam memang memang nak pecah ni. Jaya! Baik, 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 baik. Ya? Rasanya ada terpegang apa-apa tak? Ada cakap cepat. Kenapa takut sangat angkat long ni? Baiklah. Siap sedia. Bermula dari 3, 2, 1. Tangan. Alright. Depan, depan lagi. Jaga tangan. Go. Alright. Jaga nafas. Tangan. Go. Whoop, whoop. Erin, fokus. Jaga tangan. Jaga step. Go depan. Jod tu, okay, alright. Oops, alright. Steady, go. Jangan ambil apa-apa penalti. Tangan. Up, that's all. Tamat! Erin tak tahu lah, Erin ke atas. Erin tak pasti Erin lebih cepat ke orang lain lebih cepat. So, nak kena tanya diorang. Tapi dia mungkin dia happy je tu. Khairul, Nesty, giliran anda pula. Nesty, tadi saya nampak anda berlatih sampai panjat pokok. Apa kena buat, Nesty? Panjat pokok pula. Adakah latihan itu akan membantu anda? InsyaAllah. Lompat katak ni memang saya suruh Nesty buatlah. Sebab kalau saya buat, rasanya dah kedua tu dah pecah kot dengan berat badan ni. Bermula dari 3, 2, 1. Uish, style memang dia. Style gila. Saya memang cantik gila. Tengah.
sembunyi tu yang best. Kapish. Saya tahu yang last-last tak kira. Jadi saya sebab apa, saya tak nak buang masa kan. Daripada bingkat tu tunggu, baik saya lompat terus kan. Saya rasa style apa pecahkan gelas tu. Pshing. Cantik. Nasty boy. Silakan. Kenapa gopu gapah sangat? Ah, nak cepat. Nak cepat? Hmm. Jadi anda rasa anda berjaya mendapatkan kelima-lima tangga ke tidak? Berjaya, insyaAllah. Kenapa? Sebab saya rasa sebab yang paling penting empat tu yang tak pecah. Yang last tu tak kira. Dan juga masa akan dihentikan sekiranya kaca pecah kan. So, kaca pecah yang last tu lantai masa terakhir, masa hentilah. Pandai kepala otak korang. Silakan. Sekarang saya akan umumkan keputusan buat cabaran ini. Dendanya dalam cabaran ini, satu denda, kita potong satu tangga. Maknanya Rizal Samsuri, tiga denda. Jadi buat untuk pasukan anda, hanya dua tangga yang anda berjaya turun. Untuk yang lompat katak tu saya banyak pula kena penalti. So the chances untuk disingkirkan tu ada. Sarianti dan Ambia, dendanya satu kerana anda memegang tangga pertama tu. Jadi makna empat tangga buat pasukan Sarianti dan Ambia. Iblah Bayra cakap 3, 2, 1, start. Saya lupa nak lepaskan serangan saya dulu sebelum saya jump. Jadi, penalti satu. Erin dan Redor juga berjaya kelima-lima tangga tu. Denda anda. Untuk buat sebaik mungkin dan Erin tak nak buat kesilapan yang pasukan lain buat. Tiada. Tahniah. Jadi, Erin tahu macam Rizal memang banyak gila penalti. Dan Kak Sari pun nampak dia kena satu penalti. Dan Erin, walaupun Erin tak selaju Kak Sari, tapi Erin tak ada penalti. Tapi, adakah pasukan anda lebih pantas dari pasukan Nasty dan Hairul? Masa anda 10 saat buat kelima-lima tangga. Untuk Erin dan Redor, masa anda 30 saat. Ini bermakna Nasty dan Hairul berjaya mendapat tempat pertama dalam cabaran lompat katak ini. Laju. Ya, 10 second. 10 saat. Laju kot. Nasty lompat memang macam katak. Rizal dan Samsuri, andalah pasukan yang paling teruk dalam cabaran ini. Sekarang soalnya, pemenang dapat apa? Yang kalah dapat apa? Sarianti masih ingat tak kod anda tu? Ingat ya? Takkan Vera nak buka sekarang kan? Apa dia? Saya akan bagi tahu di lokasi seterusnya. Dah tahu macam nak buka. Tipu ni, tipu ni. Dia jalan, macam dia gelap. Ha, 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 ha. Eh, kenapa Vera ni? Kain. Mungkin dah lah cuak kan. Betul? Selamat datang ke cabaran kedua dalam episod misteri. Di sebelah saya ada dua kotak ataupun kotak berkembar. Silakan. Yang dipenuhi dengan laba-laba tarantula. Tarantula? Aduh. Saya takut. Saya tarantula itu bahayalah. Sebab itu binatang. Dia tak boleh fikir. Kalau dia rasa teritori dia ada orang lain tiba-tiba, dia memang akan... mesti macam itu. Cabaran ini dinamakan sarang tarantula. Dan ia adalah cabaran berkumpulan. Gelilah, abang.
kita tak tahu rasa kulit dia macam mana, dia ada bulu dia macam mana. Erin tak tahu je, Erin tak ready nak face it benda tu. Di meja anda terletak kotak berkembar. Setiap satunya dikunci dengan 3 mangga. Anda akan duduk dengan tangan bergari dan kepala anda di dalam kotak-kotak tersebut. Anda hanya dibenarkan menggunakan mulut sahaja untuk mendapatkan kunci-kunci yang ada dan melalui lubang yang disediakan. Buangkan kunci dan sambut dengan tangan anda. Lepas tu cuba kunci itu untuk cari mangga yang betul. Begitulah seterusnya sehingga semua mangga terbuka. Dan sekiranya anda habis dulu, anda tidak dibenarkan mengeluarkan kepala. Kena tunggu pasangan anda habiskan cabaran, barulah dua-dua boleh keluarkan kepala. Aduh. Sekiranya laba-laba tu masuk mulut anda, jangan risau. Para paramedik dah standby sekiranya anda memerlukan rawatan. Baiklah, pasukannya akan teruskan dengan cabaran ini buat pertama kali. Silakan Sarianti Rambia. Bila anda menjadi orang yang pertama mencuba sesuatu aksi, ada 2 kali ganda tekanan dekat situ. Elak dari penyingkiranlah. Elak dari sekarang ni, elak daripada kena sengat dengan seorang tugas tu lah. Kau rasa? Muka ni nak guna lama kot, kan? So, macam, actually, I takut about the safety. Macam bahaya, all the spiders and all. Going forward, Mr. Chair. Okay, you lift your feet, your legs up. I'm going to push you up. Yeah. Okay. Are you good then? Saya punya main concern adalah tangan saya tak sampai nak sambut kunci tu. Tangan saya adalah kecil untuk tadah kunci tu dan probability kunci tu jatuh ke lantai adalah sangat tinggi. Sangat tinggi daripada orang lain. Ni tengah letak spider ni. Ha. Okey, untuk membantu anda dalam kotak, kita akan masukkan cengkrik-cengkrik. Abang. Oh. Makanan dia. Tadi tak cakap pun ada binatang ni. Bila saya sangat takut, saya menjadi sangat tenang. Itu je yang saya ada untuk saya lawankan. Baik. Kalau dah bersedia, masa akan bermula dari 3, 2, 1. Jadi, bila saya tak dapat sambut kunci itu, ketakutan saya dah di situ. Terjatuh. Cari satu lagi. Ambia, anda kena keluarkan kunci itu. Tak boleh ambil macam itu, Ambia. Tolak kunci tu keluar dulu. Nanti buat memang yang sangat laju lah. Dia boleh steady duduk, lepas tu lagi laju dari saya pula.
Darianti, tamat. Ambil cepat. Ambil, relax, ambil. Fokus. Just focus, relax. Relax. Ambil, relax. Relax. Tadah dulu tangan. Relax, relax. Ha. Dia sangat perlu diberi makan dengan motivasi. Bila saya tak bagi dia, dia tak boleh bertenang. Dan dia buat lambat. Oi, janganlah gigil. Relax. Oi, janganlah gigil. Relax. Saya memang kurang takutlah pada tarantula tu. Tapi saya cuma pressure masa tu. Okay, relax. Relax, relax, relax. Dah selesai tamat. Memang susahlah kau tak. Takkan saya jatuhkan kunci tu. Perasaan nampak tarantula tu memang terkejutlah. Itu banyak pula tu. Tapi saya dah cakap dengan Rizal, walau macam mana pun, cabaran selepas lupa kata, we have to do it no matter how. Sebab apa, kita orang tak nak gagal untuk buat kali yang kedua. So, kita make up for the first challenge. Siap sedia? Masa bermula dari 3, 2, 1, mula! Tarantula tak ada masalah sangat. Tapi cengkerik tu dia yang lebih aktif bergerak-gerak. Rizal agak pantas. Sama juga dengan Tuan Suri. Saya nak maintain setenang-tenangnya kat dalam tu sebab kalau kita macam kelang kabut, mungkin kita tak boleh nak fokus apa yang kita nak buat. Tamat untuk Rizal juga. Ada lama kan kita orang? Lebih kurang macam ni je. Bila kita orang dimasukkan dalam kotak tu, kan, saya dah tenanglah, dah sedia nak buat kan. Tapi yang nasib saya tak baik kan, tarantula tu tak boleh pergi ke muka-muka saya, duduk pula kat mulut kan saya. Macam mana saya nak buat? Macam mana saya ambil kunci dengan pakai mulut kan? Macam ni kan? Lepas tu, saya cakap tolonglah pula, tolonglah pergi tempat lain. Saya cakap... Sorry. Mesti buat binatang tu pergi kat mulut. Aduh. Ini dah tengok. Muka dia. Haru, can you get your mask here? This thing in front of me. Yeah, Sean. Put your mask. Cengkerik tu, ya Allah. Okay. Stand by. Masa bermula. 3, 2, 1, mula.
roti satu lagi mangga. Atas kepala tau. So, tiba-tiba macam air atas saya rasa macam dia dah grip. Grip. Ah, mulalah aku berjerit. Aku berjerit semua turun. Tak ada apa, Erin. Steady je. Alright. Alright. Fokus. Okay. Kontrol emosi tu. Okay. No, I cannot. I cannot. Can you help me, please? Tak ada apa, Erin. Erin, layan je. Tak ada apa pun. Okay, okay, okay. I'm listening to you. Huh? You can feel the love? Yeah. Benda tu memang menggelabar lah. Erin almost nak cakap tamat. Erin, tengok kunci kat mana. Tengok kunci kat mana dulu. Okay. Fokus kunci. Muka I kat dalam box. Box paling teruk dalam hidup I tu rasanya. I cuba untuk relax. Okay, I cuba untuk relax. Masa bermula dari 3, 2, 1, mula! Buat takutlah jadi menggelabar. Jadi menggelabar dan at the same time, I try to cool down myself. Macam buka satu-satu slow je. Dua orang yang cakap takut, tarantula dua-dua tu buat laju. Oh, please. Eh, dia cabaran mental sebenarnya. Takut-takut geli-geli tapi pantas. Happy lah dapat dalam tu tapi tak boleh lah. Mana nak nangis lah, tak cakap apa lah, diam je. Menggelabar lah benda tu. Benda tu menggelabar je. Erin dan Redo, ya. Satu langkah ke hadapan. Nesty dan Hairul, satu langkah ke hadapan. Pasukan yang berjaya mendapat masa terpantas. 1 minit 22 saat. Dalam tempat kedua dengan masa 1 minit 25. Cuma soalnya, siapa yang paling pantas antara pasukan kedua-dua pasukan yang ada di depan ini? Nesty dan Hairul, masa anda 1 minit 20. Nesty dan Hairul, masa anda
1 minit. 20 5 saat. Ini bermakna Erin yang penuh dengan ketakutan berjaya mendapat tempat pertama dalam cabaran sarang tarantula ini. Abang memang Erin takut je pasal waktu yang buat cepat-cepat. Boleh ke belakang sekarang. Ambil Sarianti satu langkah ke hadapan. Saya rasa anda tahu kan, pasukan anda lah yang mendapat masa paling curut, iaitu 3 minit 14 saat. Dalam banyak-banyak cabaran K Factor ni, ini adalah pertama kali kami di tangga yang terbawah. Bila dah tahu kumpulan Sarianti yang paling bawah, so ada perasaan lega sikitlah. Cuma sekarang soalnya, adakah ini pusingan penyingkiran ke tidak? Ataupun ini adalah pusingan RM10,000 dan menjadi milik Reda dan Erin untuk pertama kali? Akan saya beritahu di lokasi seterusnya. Silakan. Terima kasih. Selamat datang ke Queen's Beach. Batu-batu yang anda lihat di belakang mengikut sejarah telah wujud berjuta-juta tahun dahulu. Masih bertahan sampai sekarang. Jadi adakah anda juga akan bertahan untuk teruskan perjalanan anda dalam Fear Factor musim kedua ini? Baiklah. Cabaran ini dinamakan Death Squad. Masa saya nampak dia punya target board, okey, ini makanan saya. Dalam Death Squad, seorang peserta akan menggunakan senapang paintball untuk menembak ke sasaran yang tergantung di udara. Seorang lagi peserta akan diikat pada sasaran tersebut. Peserta yang menembak akan bermula di paras tanah dan akan dilancarkan ke udara secara vertikal. Anda hanya boleh menembak semasa anda sedang naik. Setiap tembakan melepaskan 3 peluru. Dan anda cuma ada 15 peluru. Setiap peluru yang kena sasaran akan mendapat markah. Tapi yang kena pada badan, markahnya 2 kali ganda. Pasukan Nasty akan menentang pasukan Erin. Kalau nak ikutkan strategi untuk ada kat sasaran tu, memang orang paling besar sebenarnya. Kalau nak ikutkan geram, memang tak nak pilih Nasty. Dan peserta yang tidak melakukan cabaran lompat kata itu, peserta itulah yang akan menjadi penembak. Yes! Saya dapat lompat kata. Antara pasukan Erin dan Reda, peserta yang mana satukah yang anda ingin menjadikan sasaran? Erin atau Reda? Tembak Reda lah. Kenapa takut dengan Erin ke? Tak adalah. Yang helikopter tu dah pilih Erin. So kali ini kita pilih Reda pula. Baiklah, Hairul kalau dah sedia, boleh buat persiapan sekarang. Kita pilih Reda untuk jadi kita punya human target tu bukan sebab marah ke apa. Dia semacam sebab Reda saiz dia lagi besar daripada Erin dan senang untuk kita target. Saya tak selalu sangat main paintball. So I cakap dekat Anas kan, lama bila dengan tangan aku dengan tak susah nak aim dengan rabunnya lagi kan. Tembak tu, I seriously, I gila-gila down tengok dekat target tu. Ada macam kena juga tu. Masa Kero tembak saya, nasib baik dia rabun. Dia memang pakai spek ni orang tau. Tembak semua tapi yang nampak clear satu je kat badan dia. Satu kat badan sahaja. Yang lain ke mana? Ke laut? Laut.
Sebab kita orang kena yang paling besar, kena badan yang besar, maksudnya kan. Jadi antara Khairul dengan Nachi orang sama aje, cuma Khairul lebih ni sikit. Sorry abang. Dia ingat saya besar ni dia senang target lah kot. Kau tak ada skill macam ni nak target kan? That's a trigger. Reda, make sure habiskan tembakan tu, habiskan peluru, okey? Saya pernah kan, pernahlah pegang benda tu, main tembak tak adalah sharp sangat. Masa bermula dari 3, 2, 1. Dengan pergerakan lagi nak kena buat pergerakan sebab dia naik atas maintain dia kena susah, serius susah. Tak sedap. Tak suka. Suka pasal ni. Dia ada dengar yang saya tembak dekat dia punya tepi-tepi side-side tu tak 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 tak. Kena kayu tu kan. So sebab tu dia dah jadi mental dia dah down. Sebab dia semua tersasar. Relax, relax. Okay? Kalau kau tak relax kan, you're not a strong person. Okay? Relax. You're a strong person. Okay? Relax. Sam Suri katanya dia biasa menembak paintball dan ada senapang lah apalah. Itu semua. Jadi adakah ini memberi advantage kepada Sam Suri? Tak harap begitulah. Ha? Baiklah, sila pilih sasaran anda. Kenapa? Ambia. Besar sikit dari Sarianti yang kecil molek je tu. Baiklah, untuk pasukan Sarianti dan Ambia pula, siapa sasaran Ambia? Sam lah sasaran dia. Kita akan berbalas tembakan. Counter ini back. Cabaran membalas dendam rasanya. Baiklah, jadi Sam Suri dan Ambia sila buat persiapan sekarang. Okay. Terima kasih. Ya. Sebelum ni bermain dengan paintball. So cara-caranya, ketika dia nak aiming semua, saya dah ada pengalaman. So mungkin di situ saya ada slight advantage. Sebelum ni bermain dengan paintball. So cara-caranya, ketika dia nak aiming dia semua, saya dah ada pengalaman. So mungkin di situ saya ada slight advantage. Nampak macam banyak. Nampaklah tapi saya tak tahu. Bulan Warren memang dah mental lah saya tengok dia orang. Dengan NST lagi yang serabut otak dia, macam tak nak cakap dengan orang. Kita nampak tak kena badan, tapi all my targets keluar semua, balance semua masuk dalam. Cuma satu je terpas keluar. So saya harapkan point tu je lah. Saya kena balas balik lah. Double. Okay. Mana first? Ayah nervous. Orang lain yang kena tembak, orang yang nak menembak. Ayah tak nervous lah. Sekarang saya sangat risau sebab saya kena buat yang terbaik untuk Kak Sari. Ambia dapat terkena satu das kat peha saya. Dan bengkak sampai sekarang. Ambia, anda berjaya mendapatkan satu body shot, maknanya dua markah. Yang lain-lain yang kena sasaran tu hanya 6. Jumlah untuk pasukan Sarianti dan Ambia hanya 8 sahaja. Sam dan Rizal, oleh kerana Sam ada pengalaman dengan paintball shooting, berjaya mendapat 13 markah. Buat pasukan Nesty dan Hairul, markah anda 6 markah. Pasukan Erin dan Redor. Redor berjaya mendapatkan 10 di sasaran, 1 di badan, maknanya 12 markah. Antara pasukan ini, Redor berjaya menewaskan Khairul. Tak tahu je the last ni Shadow. Dia menggelambar lah. Dia tak boleh.
Saya memang takut sangat. Cabaran ketiga tu ialah cabaran penyingkiran. Sari nanti masih ingat tak kombinasi anda? Silakan. Nesti dan Khairul, satu langkah ke hadapan. Rizal dan Sam, satu langkah ke hadapan. Erin dan Reda, satu langkah ke hadapan. Sekarang, milik siapakah RM10,000 itu? Rizal dan Samsuri, bukan milik anda minggu ini, tetapi milik Nesti dan Khairul. Dalam rancangan realiti ini, apa-apa boleh jadi, kan? Mungkin satu kita dapat RM10,000, satu lagi kita pula kena singkir dalam masa yang sama. So, macam janganlah benda ni jadi kat kita orang. Cabaran yang akan menyingkirkan anda. Lompat katak, sarang tarang tulah ataupun death squad. Cabaran itu adalah... Wow. Sarang tarantula. Let's go. keluar ini. Sebab kita orang dah agak. Dah tahu lah. Mesti sarang tarantula yang keluar, kan? Tak mungkin test yang senang elimination lah. God. Oh my God, aku Alhamdulillah. Dah nak jatuh jantungku. Lek dah, jangan nangis. Kau lelaki dah tak. Kau jangan nangis. Okey, Miraan. Kakak. Alah, tak apalah. I'm very peaceful. Janganlah cakap macam tu. Saya sangat puas hati sebab saya punya perjalanan sejauh ini. Sebenarnya saya pun tak sangka dapat berada dalam top 4. Cuma saya sedikit kesallah. Sebab kesilapan sarang tarantula ni silapan dari saya. Sebabkan Kak Sarianti sekali terjebak. Biar dan Sarianti. Tahap kesabaran para peserta diuji. Saya mengharapkan Shuib akan jatuh. Jatuh! Siapa yang dapat berpaut pada impiannya? Semua ini dalam Fear Factor Malaysia musim kedua.